lagi, yang mau penyakit umum, yang mau operasi, penyakit mata, apapun hari ini itu bisa disampaikan. Yang kedua tentu saja, betapa indahnya negeri ini ketika kemudian siapapun yang akan melakukan sebuah aksi sosial itu bisa dilaksanakan dengan bahagia dan disambut gembira. Saya menyampaikan di tempat sebelah tadi adanya International Conference yang semuanya terinspirasi oleh Borobudur, di mana mereka yang hidup berdialog, berkomunikasi tiap hari, khususnya yang ada di Jawa Tengah, mendapatkan tempat bahwa kebinekaan, ketunggal ikaan itu ada di Jawa Tengah ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi roh hampir seluruh tempat di Indonesia bahwa ya, Bhinneka Tunggal Ika itu ada dan itu berjalan dan itu disepakati dan dirawat oleh anak-anak bangsa. Tadi mereka semua saya ceritakan beberapa yang lalu tidak jauh dari sini. Mungkin teman-teman yang hari ini hadir juga bisa mendatangi. Tidak hanya masyarakat datang ke sini, tapi kita bisa ramai-ramai datang di Kecamatan Gerabak yang baru saja terkena banjir bandang. Kurang lebih 13 nyawa melayang. Hasil kegotong royongan seluruh masyarakat Jawa Tengah, TNI, Polri, semuanya hadir kemarin melakukan search and rescue. Alhamdulillah, 13 mayat kurang lebih ditemukan. Dan mereka menolong, mereka memberikan santunan. Nilai apa yang bisa ceritakan pada Bapak Ibu? Yang luar biasa adalah, ketika seluruh orang datang berkerumun ingin menolong, mereka tidak pernah bertanya, si kurban ini agamanya apa? Mereka yang terkubur itu, sukunya apa? Mereka tidak pernah ditanya golongannya apa? Mereka tidak pernah ditanya, orang yang mau kita tolong ini partainya apa? Mereka datang berbondong-bondong dan langsung menolong tanpa babi. Apa yang bisa ceritakan? Mudah-mudahan aksi sosial ini menginspirasi semua orang untuk menolong tanpa membeda-bedakan apapun.